Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Arisa Putra dari TI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membuat tutorial tentang APP Locker. Ya, langkah pertama buka di terus kita klik. Scroll MSG, kita klik, tunggu dulu. Nah, ini udah keluar. Terus kita pilih yang application control polish. Terus kita pilih app locker. Terus kita pilih exist table rush. Kita klik kanan, kita klik new role. Nah, di situ kita klik next, kita klik next lagi, terus kita pilih, define, dan di situ kita pilih terus yang internet explorer, kita pilih yang internet explorer, dan yang warna warna kita klik next. Kita klik green. Udah lah. Oke, kita pilih yang hello everyone. Ini kita lihat aja, ini kita lihat. Kita close, terus ada kejadian di Chefish. Kita tunggu dulu. Keluar, kita pilih yang kita start. Nah, ini kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai selesai. Ya, ini sudah selesai. Ya, oke. Kita close lagi. Terus kita ke kita pilih yang change
punya family, ketambahkan. Sudah. Ya, ini Kepiloker sudah. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.